aku belum dapat satu kepuasan lagi. Ah, macam gini, ini baru burger, babe. Besar gila kan. Wow. Hello, hello, hello. Testing, testing. 1, 2, 3. Hai, assalamualaikum. What's up, guys? Okay, hari ni aku nak pergi melantak burger dekat Woodfire dekat Bukit Jelutong ni. Aku sebenarnya pernah lah makan Woodfire burger ni pada tahun 2019. Dah berapa tahun dah? Almost 3 tahun kan? So, hari ni kita nak repeat lagi sekali. Guys, aku punya burger ni dah sampai dah. Dan tadi sebenarnya aku nak try dia punya burger paling mahal kat sini, iaitu brisket burger. Tapi tak ada pula hari ni. Dan brisket burger tu aku dah makan sebelum ni pada tahun 2019 tu. Dan aku ingat nak repeat lah. Tapi tak ada hari ni, tak apa. So jadinya aku ambil lah dia punya ni, gourmet burger. This one. Dan untuk kunyah-kunyah, aku ambil dia punya curly fries. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, not bad. Jadi bagi sos, tapi aku kurang berminat makan fries dengan sos. Okay, jom kita layan dia punya gourmet burger ni. Harga untuk semua satu set ni RM32.10. Okay, termasuk air, termasuk burger, termasuk curly fries ni. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, not bad. Lagi sekali. Okey, dia punya patty super juicy lagi. Lepas tu bahan-bahan macam tomato, lettuce memang fresh. Jatuh lah dia punya patty. Juicy ke. Untuk dia punya bun ni a bit keras sikit. Roti yang bawah ni lah. Yang atas ni lembut dah. Dia punya bun pun high quality. Habis comot. Sebelum ni aku makan Woodfire burger ni kat JB ke Johor. Masa tu aku tak sure lah dia orang dah ada cawangan ke tidak. Dia, tapi aku rasa masa tu belum ada cawangan kot. Yang ni tak silap aku, diorang dah ada 6, 7, 8 cawangan macam tu. Dalam ni tadi pun dia ada letakkan sekali dengan turkey slice. Last bite. Settle. Untuk burger ni aku boleh bagi 3/5. Okay, untuk gourmet burger ni aku belum dapat satu kepuasan lagi. Okay, sebab aku sebenarnya nak makan dia punya brisket burger tu. Aku boleh dapatkan kepuasan dengan makan brisket burger tu. Tapi yang ni aku rasa macam loose lagi. Ha, tadi dia punya patty memang juicy, cuma dia punya bun tu macam bahagian bawah dia tu agak keras sikit. Aku rasa kena order lagi satu ni, babe. Tak cukup kan, aku order lagi satu lah. Okay gang, sebabkan tak kenyang lagi diri dan tak berapa nak puas, okay, aku ambil lagi satu burger. Dia punya smoke burger. Yang ni aku ambil mix. Maksudnya ada patty chicken dan juga patty beef. Yang ni confirm puas punya. Kalau tak puas, aku tak tahulah kenapa dengan dia aku kan. Yang ni harga dia RM28.90. Dia bagi kat dalam box ni pula. Tu dia. Macam gini, ini baru burger, babe. Besar gila kan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Habis mulut aku. Wah, tak muat mulut ni, babe. Pentekan lagi ni. One more time. Wow. Ini dia punya beef slice, eh. Burger macam ni
Korang tak boleh makan time dating, babe. Lagi sekali. Selain daripada lettuce dan juga dia punya tomato, korang ada bagi sekali kat dalam ni ada pickle, ada cheese juga. Wow, dia punya beef patty ni tadi memang menepati aku punya cita rasa. Untuk bun dia kali ni cantik. Tadi pun okey, cuma bun yang bahagian bawah ni sedikit keras. Untuk siapa-siapa yang tinggal dekat Shah Alam nak berkena Good Fire Burger, korang boleh datang ke cawangan yang ada dekat Bukit Jelutong. Jalan nak masuk dia tu agak tricky sikit. Korang kena naik tangga, korang kena lalu celah-celah building. Kalau nak cerita berbaloi tak berbaloi, yang tadi pada aku, untuk siapa-siapa yang tak nak makan burger yang berat-berat, okay, yang terlalu mengenyangkan, untuk gourmet burger tu dia, aku boleh katakan lagi dia sebagai satu burger yang ringan. Bila dah makan tadi kan, aku tak rasa perut aku ketat lah. Aku boleh makan sekali dengan dia punya curly fries tu. Tapi kalau korang ambil yang ni, confirm kenyang, confirm puas hati. Kalau korang ambil mix, memang dia akan bagi dua patty macam ni. Korang jangan tanya aku pula mana satu lagi padu. GTR Burger ke, Syukur Burger ke, Woodfire Burger. Untuk Woodfire Burger dengan Syukur Burger ataupun GTR Burger, totally berbeza lah eh. Dia konsep burger yang tak sama. So aku tak boleh nak compare kan benda tu eh. Tapi daripada segi harga, okay, berbaloi ke tak berbaloi, Woodfire Burger ni aku boleh katakan sangat berbaloi. Macam GTR Burger, Syukur Burger, dia more tu kepada street burger eh. So itu korang kena maklum lah. Ada bawang goreng. Patut sedap. Untuk dia punya sos, tak silap aku dia punya apa yang diorang bagi, okay, untuk burger yang aku makan first tadi kan, gourmet burger dan juga smoke burger ni, rasanya almost the same. Dia punya sos tak overpowering rasa patty tu lah eh. Dia macam melengkapkan gitu. Kadang-kadang ada burger yang lebih sos daripada dia punya patty tu kan. Nak makan burger ke nak makan sos kan? Last bite. Cetak burger. Dua burger kita makan hari ni. Boleh? Dah. Oh yes, aku rasa itu sahaja untuk video kali ni. Terima kasih sangat-sangat sebab layan aku makan dua jenis burger yang ada dekat Woodfire ni. Satu gourmet burger dan juga last kali tu aku makan smoke burger. Memang puas hati, babe. Terus siapa-siapa yang rasa macam terlio tu, bolehlah singgah ke mana-mana cawangan Woodfire yang ada dekat Malaysia ni. Perkara yang belum lagi subscribe YouTube channel Padu Babe Studios, make sure korang subscribe, juga klik bell button yang dekat sebelah kanan tu. Dan siapa-siapa yang belum lagi follow kita orang dekat Facebook, Instagram dan juga di TikTok, boleh follow Padu Babe Studios. Okay guys, that's all for now. Thank you very much. Apapun burger yang ada di Woodfire Burger ni, memang padu gila, babe. Padu Babe.